Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat pecinta bonsai. Berjumpa lagi dengan saya Teguh Rizal di channelnya Teguh Rizal Desi. Jadi pada kesempatan kali ini saya mencoba melakukan perawatan atau buang pelepah tujuan untuk kerdil daun. Ini teman-teman lihat di depan saya ada bonsai yang masih daunnya terlalu panjang ke atas, jadi harus kita sering lakukan perawatan atau buang pelepah supaya program untuk kerdil daun cepat. Di pada kesempatan kali ini saya cuma mau update proses perawatan pada daun bonsai kelapa. Jadi yang kita lakukan pada hari ini membuang pelepah yang seperti ini. Serabut-serabut ini kita bersihkan. Nah, ini nanti tunas barunya dia semakin kerdil. Ini kelihatan tunasnya. Kalau misalnya kita nanti sering lakukan perawatan, dia semakin pendek atau kerdil. Ini masih ada panjang ya, masih kelihatan panjang-panjang. Kalau misalnya panjang seperti ini, takut juga ya patah, soalnya akarnya tidak terlalu kuat. Ini juga kita lakukan pembersihan. Pada program kemarin untuk pertumbuhan lumut cuma satu aja yang berhasil. Maksudnya kalau ini mungkin dari tanah ya. Tanah ini terlalu lembab, jadi proses lumutnya bagus. Kalau ini agak kering, jadi lumutnya tidak berhasil. Ini teman-teman lihat. Jadi kemarin sekitar berapa minggu saya tidak sempat ngerawat ataupun tidak sempat menyiram, jadi akhirnya lumutnya kering.
5 tahun ya seperti ini. Kalau teman-teman mau tarik pakai tali, tidak salah. Seperti ini dia. Tapi saya biarkan seperti ini. Tujuannya supaya batangnya lebih besar. Ini potnya sudah kekecilan ya. Nanti saya ganti. Sudah memecah. Jadi teman-teman, sekarang saya mencoba membuka kain untuk proses pertumbuhan akar. Sekarang kita lihat apa akarnya sudah mulai banyak. Ini dia. Sudah ada perkembangan dari kemarin. Ini akar baru. Ini masih ada juga. Masih ada pertumbuhan akar baru juga. Ini juga akar baru. Ini serbuk-serbuk ini juga masih baru. Ini masih ada pertumbuhan juga, masih keluar ya. Jadi untuk sekarang saya biarkan seperti ini. Ya, saya pakai tutup pakai kain lagi. Daunnya masih panjang-panjang dulu ya, pelepahnya masih panjang. Sebenarnya bonsai ini kemarin juga sempat saya mau pangkas, jadi kasihan ya, saya lihat daunnya sudah pecah, sudah bagus, jadi sayang kalau kita tebas. Jadi saya biarkan seperti ini. Tapi hasilnya alhamdulillah sudah kelihatan kerdil. Mungkin nanti tunas yang baru ini dia akan lebih ke bawah. Ini kalau misalnya ditarik pakai tali juga boleh. Seperti ini nanti kalau sudah ditarik. Jadi itulah perawatan sederhana untuk tujuan program kerdil daun.
Ya, kalau misalnya kita lakukan kerja daun itu sekaligus tidak mungkin. Ya, butuh waktu yang lebih lama. Kita harus memperhatikan pertumbuhan tunas baru atau sering buang pelepah atau serabut-serabut. Jadi nanti dengan waktu yang lama pasti akan berhasil. Ini karena jarang ya saya lakukan perawatan, jadi kelihatannya seadanya aja. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video saya. Jangan lupa berikan komentar, like, dan subscribe channel saya, Teuku Rijal DC, untuk mengikuti perkembangan saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.